surat khabar dan baca berita tentang pembunuhan. Tapi malam tu aku betul-betul ditemukan dengan mangsa bunuh, menurut surat khabar yang aku baca pagi tadi. Aku di tempat dan waktu yang salah. Aku ke situ untuk jumpa dengan suami mangsa untuk ganti hutang. Tapi aku jumpa mayat isterinya, yang menurut surat khabar, kali terakhir kelihatan sedang membeli sekotak susu di pasar raya berdekatan. Menurut forensik, mangsa telah dicakar dan digigit dengan sesuatu yang menyerupai kuku dan gigi mawas. Serangan orang mawas. Ia bukan kes pertama. Dan aku harap kedatangan aku ke situ tak tinggalkan kesan. Sebab walaupun aku yang telefon polis, tapi aku tak buat laporan polis. Aku tak nak terlibat sebab kerja aku sendiri memang memerlukan kami untuk seksa klien-klien kami yang degil. Tapi tak adalah sampai membunuh. Dan dalam kes ni, klien kami suami mangsa dan bukan si isteri. Susah sekarang. Semua orang pun nak hidup. Jadi kami mahu orang yang sign kontrak darah dengan kami untuk bertanggungjawab dengan apa yang dah termaktub dalam wadaan peminjam berlesen. Aku ada kerja yang kena settle. Aku kena cari suami mangsa. Aku harap orang mawas tak colek klien aku. Sebab tu akan buat aku pula yang bermasalah. Aku si suami itu orang mawas. Kenapa perlu ada kebinatangan di dalam kehidupan berkeluarga? Apa yang boleh aku buat?
selain menewaskan orang-orang mawas yang ada di dalam diri setiap kita. Thank you.